kata adik pasti papa tak nak masuk hospital. Kata mungkin ni last papa nak masuk hospital sebab before dia masuk ICU seminggu. Okay. And then dia cakap dia nak nak rehat. And then dia cakap dia teringin nak makan nasi ayam. Saya bawa dia pergi makan nasi ayam. Sebab makan nasi ayam. Sangat terkesan dengan apa yang dah terjadi pada dia, penderitaan dia dan kesakitan dia. Kerana kami bukan lagi hanya sebagai sahabat satu band, tapi kami juga sebagai sebuah keluarga. Apatah lagi saya kenal dia dan saya berkawan, saya bermain muzik dengan dia sebelum wujudnya Search.